Allah akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa berada dalam rahmatnya. Bagi meneruskan asyara, pihak majlis mengalu-alukan kepada pentazkirah pada pagi ini Ustaz Dr. Mustafa Kamal bin Ahmad daripada Jabatan Ahli Ehwal Pelajar HCP IPT Kampus Ilmu Khas, dan terima kasih daripada pihak majlis kerana sudi untuk memberikan perkongsian ilmu pada pagi ini. Jadi dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Ustaz Dr. Mustafa Kamal bin Ahmad Kassim yang akan membicarakan tajuk tentang hindarilah fitnah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, abang-abang. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Zainuddin yang mengetahui bacaan Yasin pagi ini. Ustaz Jai selaku Ketua Jabatan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, yang berbahagia Puan Timbalan Pengarah, Puan Azlina, Tuan-tuan KJ, Tuan-tuan Ketua Unit, rakan-rakan pensyarah dan juga rakan-rakan staf yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh beri dengar suara saya ya? Alhamdulillah, pada kesempatan yang ada pada ini, pada pagi ini, saya telah dihubungi oleh Ustaz Jai agar dapat mengisi satu slot ya yang masih kekosongan ya, dan sepatutnya saya telah bersiaran awal dahulu ya, tapi memandangkan kita memberi ruang kepada penceramah, jadi tidak bermasalah lah ya, sebab kita ni agak fleksibel ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Next, tajuk yang ingin diperbincangkan pada pagi ini mungkin kita telah makruf ya, tentang perkara-perkara ataupun sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah. Ya. Terlebih dahulu, sebelum saya nak meneruskan perbincangan pada pagi ini, sebenarnya hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, hari penghulu segala hari, pada hari Jumaat, umat Islam di kalangan Muslim lelaki akan melaksanakan solat Jumaat. Dan hari ini merupakan hari yang penuh dengan rahmah, barakah, Sayyidul Ayyam. Mari kita sama-sama memperbanyakkan membaca Al-Quran, kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita memperbanyakkan amal-amal soleh di hari ini dan seterusnya, hari-hari seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan lihat kepada slide yang saya paparkan ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman,
Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka hendaklah kamu selidik. Kamu bertabayun supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahawa peringatan kepada kita, ya, wahai orang beriman. Ya, Allah Taala tegaskan, kalau kita lihat dalam Al-Quran ada yang didahulukan dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya, yang bermaksud wahai orang yang beriman. Ada kadang-kadang kita lihat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi dalam ayat ini, dalam ayat Hujurat ayat ke-6, Allah Taala sapakan kita dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu bertabayun. Ya, kita selidik. Ya, bagi nak menentukan kata kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat yang dipaparkan ini, ya, menceritakan daripada sebahagian daripada sifat-sifat mazmumah, ya, iaitu berkaitan tentang, ya, perlunya kita menyelidik sesuatu peristiwa atau kes. Ya, yang nak kata sini mungkinlah sebagai berita palsu, berita yang tidak benar, fitnah, ribah dan sebagainya. Jadi ayat ini Allah Ta'ala tegaskan kepada kita bahawa kalau yang bawa berita tu orang yang fasik, tuan-tuan faham fasik tuan-tuan ya? Ya, iaitu orang Islam, tapi mereka ini ada melaksanakan, membuat kesalahan, membuat dosa kecil ataupun dosa besar. Ya, kalau dosa kecil, dosa yang berterusan tanpa beliau insah dan taubat, ataupun fasik ini mereka yang melakukan dosa besar. Maka Allah Ta'ala tegaskan orang yang macam ini, kalau kita dapat berita daripada dia, kita kena check dulu. Ya, kita kena, istilah sekarang tuan-tuan ya, kalau tengok tabayyun. Tabayyun tu maknanya kena check lah, kena semak lah. Ha, kena selidik. Kalau dalam bahasa tentera panggil search party. Ya, untuk keliran ke tempat-tempat tu, pastikan yang memberi maklumat tu tepat ataupun tidak. Ya. Ha, ini istilah sekarang guna tabayyun. Okey, teruskan. Baik, kalau kita lihat bahawa gejala fitnah yang berlaku pada hari ini, ya, telah berluasa dengan semakin pantas melalui pelbagai platform media sosial dan juga internet. Ya, kebetulan tuan-tuan ya, sekarang ni kita berada dalam suasana norma baharu. Dah 2 tahun kita berada dalam ya, pandemik COVID-19 daripada Mac yang lalu sehinggalah sekarang. Dan sekarang pun kalau kita dimaklumkan bahawa dia nak beredar kepada endemik pula. Ya, maknanya musibah ini berterusan, tapi mungkin ada kata dari segi kawalan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat tuan-tuan ya, kalau dalam paparan ya, media masa, ya, kalau saya tengok semalam ya, tentang berita palsu ini, ya, PDRM telah membuka sebanyak 307 kertas siasatan berkaitan tentang berita palsu berkaitan COVID-19 yang telah disalahlakukan oleh mereka, iaitu antaranya pengamal perubatan. Ha. Bila pengamal perubatan ni doktor ke bomo ke dan sebagainya, wallahu alam lah. Setakat
ini daripada Mac tahun lalu sampailah sekarang 307 kes berita palsu sedang disiasat. Ya tuan? Di mana sejumlah 163 kes dah selesai, 37 dituduh di mahkamah, sementara 114 lagi dalam siasatan polis. Jadi maknanya tuan-tuan, berita palsu, fitnah dan sebagainya ini dalam keadaan sekarang ni, kalau kita lihat ini banyak sangat tuan-tuan ni, itu baru saya sebut dari segi data mereka yang melibatkan pengamal perubatan. Belum lagi berita-berita palsu yang disampaikan oleh orang keserangan, orang ini, orang tu dan sebagainya, yang kata sengaja nak menakutkan kita dan sebagainya. Tuan-tuan ya, telah berleluasa dengan pantas melalui pelbagai platform media sosial, dan rupanya kalau kita lihat dari sirahnya, ya, fitnah ini telah berlaku sejak zaman turunnya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi beribu tahun yang lalu. Maknanya fitnah ini ya menjadi suatu kata mudarat kepada umat manusia. Kita lihat ya, Nabi Adam sama Siti Hawa di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, aman damai dan sebagainya, tapi disebabkan kejahatan ya iblis syaitan yang menggoda Nabi Adam dan isterinya, akhirnya mereka dikeluarkan ya daripada syurga, bertimpiaranlah ya Nabi Adam dan juga Siti Hawa ke atas muka bumi, sampailah kita ni dilahirkan dan kita akan berakhir pada hari akhir nanti. Tuan-tuan ya, ceritanya Nabi Adam, kalau ikut ceritanya, penceritaannya macam-macam ya. Tapi kalau dari segi sejarahnya, ada mengatakan di bumi, bumi Hindia, di Sri Lanka dan sebagainya, Nabi Adam, Siti Hawa, di mana tuan-tuan Siti Hawa? Siti Hawa di Jeddah, sebab Mekah di Saudi itu disebut sebagai bandar Jeddah. Jeddah tu maknanya nenek. Jadun tu tok. Kalau Jeddah tu nenek. Mana nenek kita Siti Hawa? Allah Ta'ala letakkan ya di Jeddah. Ya. Sampai tahap tu bahayanya fitnah yang berlaku daripada dulu sampai lebih-lebih tuan-tuan. Fitnah ini hanya beberapa saat sahaja boleh disebarkan melalui hujung jari menggunakan telefon, handphone, komputer dan sebagainya. Tuan-tuan ya, kemudahan yang ada ya. Macam pagi ni kita nak bertazkirah, nak baca Yasin, memadai kita apa menggunakan handphone, laptop, komputer dan sebagainya, sebarang jenis apa teknologi boleh digunapakai. Ya. Baik, next. Baik, pernah tak kita fikir bahawa fitnah ini boleh mengakibatkan ya, pertama buruknya maruah mangsa fitnah, penyakit sosial yang buruk apabila masyarakat berpecah, perbuatan yang penuh dengan penyesalan dan juga kemurkaan. Tuan-tuan ya, sifat fitnah, perbuatan apa ni fitnah ini ya, mengumpat sifat mazmumah ini, dia tidak mendatangkan kebaikan tuan-tuan ya, malah mendatangkan kata keburukan ya, penghinaan, orang kata malu kepada mereka yang tertuduh, OKT, orang yang kena tuduh. Kalau kita lihat dalam paparan ya media masa hari ini ya, macam-macam pelbagai manusia yang kata diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, manusia yang nak melakukan kebaikan pun ada orang memberi sanjungan dan ada orang yang apa sebaliknya, sehingga kita didedahkan keburukan dan sebagainya. Ini tentuannya kita boleh baca. Jadi tentuannya kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala anugerahkan akal fikiran, ilmu sebagainya, kita boleh timbang-timbangkan manakah yang benar, manakah yang tidak benar. Next. Baik, apakah tindakan kita terhadap posting yang tidak dapat dipastikan kesahihannya? Ya, tuan-tuan,
Yang pertama, kalau kita dapat maklumat macam ini, sekarang ni maklumat ni semuanya di handphone tuan-tuan ya. Sebab orang kata di tangan kita tu semedang ada handphone. Nak semayang pun pegang handphone lagi. Lepas semayang je nak wirid pun pegang handphone lagi. Tak tahu lah apa ke masalah sana kan. Hantu betul handphone ni. Tapi kita kena baik sangka lah. Orang yang tengok handphone sebelum nak semayang tu, dia bukan dia tengok handphone. Dia nak apa? Nak tutup dia punya apa? Suara tu. Supaya bila semayang tu tak diterganggu dengan bunyi deringan dan sebagainya. Memang kerap ya. Saya sendiri pun kadang-kadang bila semayang tiba-tiba bunyi telefon. Mengagau kita nak tutup. Ya. Sebab bunyi tu kuat, mengganggu semayang sebagainya. Jadi kita berbaik sangka. Ya, itu contoh dia. Apa tindakan kita? Kita menasihati individu yang berkongsi posting tersebut. Tuan-tuan, bila kita dapat info itu, kalau kita bacalah, selalunya kita akan tengok. Kita akan baca. Betul atau tidak. Kalau kita betul, okeylah. Kalau kita rasa sangsi dia punya info tu, kita kena berhati-hati, kena hazar. Ya, kena berwaspada. Jangan kita nak menyampai kepada orang lain. Kalau kita tak puas hati pada, nasihatlah kepada yang mengantar itu. Ya. Yang kedua, buangkan saja tanpa perlu sebarang respon. Dan yang ketiga, abaikan dan buang supaya terhindar perkongsian maksiat dan dosa. Tuan-tuan ya, dalam gadget kita ni, ya Allah tuan-tuan ya, macam-macam benda boleh masuk tuan-tuan ya. Yang baik boleh masuk, yang tak baik boleh masuk. Yang tak baik yang banyak tu. Risau kita kadang-kadang apa ni, apa kasino judi pun masuk, ya Allah ya. Tapi kita kena boleh blok sebagainya. Gambar-gambar yang tak sesuai pun masuk. Ini apa? Ini semua kata penangan daripada kecanggihan teknologi yang ada. Jadi tuan-tuan, kalau kita dapat benda-benda ni, kita kena tabayun dahulu. Kita kena check dulu, kena selidik dulu, kena semak timbang tara dulu. Apakah informasi itu betul ataupun tidak. Kalau kita lihat kan, kita ada grup mukmin contoh dia. Itu kata grup sosial kita lah. Kan? Dia kita, kadang-kadang kita sekarang ni tak boleh nak terlampau straight sangat. Kadang-kadang ada juga unsur-unsur humor dan sebagainya. Macam-macam maklumat ada. Tapi banyaknya maklumat apa? Minta derma tak? Tuan-tuan ya? Terutama saya lah. Saya pagi Jumaat, saya mesti minta. Kepada tuan-tuan, tujuannya kita nak berkongsi pahala. Memperingatkan sebab orang kata, orang kita ni bila hari Jumaat ni pada hari bersedekah. Kalau di kampung-kampung bila Jumaat itu, solat Jumaat, kami kalau kecil-kecil dulu pergi Jumaat untuk apa? Semua Jumaat tu nak cari pisang dulu dah. Pisang emas lah, pisang berangan. Tak tahu kenapa ya. Dulu-dulu lah masa kecil-kecil pergi masjid pun budak-budak kan. Sekarang dia dapat bawa budak, tak lain cerita pula. Ya, kita nak apa, tunggu apa ni, nak makan apa, pisang berangan, pisang emas dan sebagainya. Sekarang ni tak ada tahu kan. Tengah hari orang sedekah apa ya. Nasi ayam ada, nasi biryani ada, macam-macam lah. Ikut perkembangan semasa. Mana tuan-tuan ya? Maklumat ini, mana yang ada kaitan yang baik, kita terima. Mana kita rasa ke benda tu tak ada apa-apa tak, kita rasa ni kita delete sahaja. Tapi kalau maklumat itu mencurigakan, contohnya pagi ini tuan-tuan ya, ini sebelum saya nak tazkirah, ada satu apa, info sampai. Sebab saya boleh trace siapa yang kata apa ni, yang kata scammer dan sebagainya, minta bantuan sumbangan. Sebab saya tengok nombor ni rasa dah banyak kali hubungi saya. Jadi kita boleh trace dulu. Mana tuan-tuan ya, tindakan kita terhadap posting-posting ni kita boleh kawal selia. Ya, okay, next. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'as. Cukuplah bagi seorang itu digelar pendusta apabila dia menceritakan semua yang didengarnya itu tanpa bertabayun. Ya, Nabi riwayat Muslim, Imam Muslim mengatakan bahawa
Cukuplah bagi seorang itu digelar sebagai pendusta bila dia menceritakan semua yang dengarnya tanpa bertabayun. Dia maknanya orang yang jenis mendusta, tuan-tuan, kita boleh kenal, tuan-tuan, ya. Sebab apa? Bila dia bercakap tu, kita boleh tahu orang ni memang banyak bercakap benar ataupun sebaliknya. Jadi kita dengan manusia macam ini, kita kena berhati-hati. Kita kena bertabayun. Kita kena cek dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni dia buat macam bentuk gurauan dan sebagainya. Baik, next. Nasib individu yang menjadi mangsa fitnah, ya, berdepan dengan masyarakat, negara dan juga seluruh dunia. Masyarakat berdepan dengan masyarakat, negara dan seluruh dunia, dan juga dikecam dan dihina maruah dirinya. Jadi tuan-tuannya, inilah apa tu, orang kata mehnah ataupun apa, rintangan, halangan yang berlaku kepada manusia-manusia, yang kata kebanyakan ni yang nak menegakkan kebenaran, yang nak menegakkan hak, ya, yang menegakkan perkara yang benar, memang banyak dugaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari segi sirah dia, para nabi dan juga para rasul, dalam kerja dakwah mereka, dalam nak mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sering diganggu gugat, diancam oleh musuh-musuh. Musuh-musuh memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Kita lihat kan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Baginda menyampaikan dakwah kepada ahli keluarganya, kaum kerabatnya, tentang tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kaum kerabat dia ada yang menentang baginda. Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ya, kalau kita faham dari segi sirah ini, begitulah yang berlaku pada hari ini. Mungkin kita ni tak terasa, tuan-tuan, sebab kita ni cikgu-cikgi dah. Kita ni pensyarah ni tak ada siapa marah. Tapi yang orang marah ni apa dia? Ya, pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Terutama pemimpin-pemimpin yang kata yang nak bercakap tentang kebenaran. Hari ini tuan-tuan, ya, kita tengok, ya, tak pasal-pasal pemimpinan kita bertukar. Ya, tapi tak apalah, semuanya ada hikmah. Ya, dia nak cakap benar dan sebagainya, ya, ada yang menyokong dan ada yang sebaliknya. Tapi inilah kalau orang yang faham dari segi rentetan sejarah, sirah, mana yang baik akan disokong, didukung, mana yang, ya, sebaliknya mereka akan ditentang dan sebagainya. Ya, qulil haq walau kanal murran, berkatalah benar walaupun pahit. Baik, jadi individu tuan-tuan kita tengok baru ni, kalau tengok, kalau sebut ni celebrity semua kenal kan, ya, Ustaz Abiliu tuan-tuan, ya. Contoh-contohlah, kalau saya sebut contoh saya orang tak kenal. Tapi bila sebut je Ustaz Abiliu, merapak orang apa dia, merasakan kesedihan dan sebagainya. Kerja baik dia, beliau tu terlalu baik, terlalu maksimum. Tapi dalam masa sama beliau diduga dan sebagainya, macam-macam, fitnah dan sebagainya. Wallahualam, ya. Jadi tuan-tuan, kita kena berhati-hati dalam konsep fiqah mengatakan al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Pembuktian kepada mereka yang yang mendakwa. Sumpah oleh orang yang nak menafikan. Maksud tuan-tuan, kalau kita nak tuduh seorang itu mesti ada bukti. Mesti ada bukti dia. Macam kes sekarang contohlah kan, selagi mahkamah tidak menjatuhkan kesalahan dan sebagainya, maka orang tu masih kata tidak bersalah. Selagi mana dalam proses mahkamah dan sebagainya, kecuali dah disabitkan kesalahan dan sebagainya. Mana tuan-tuan, kita tak boleh nak menghukum seorang, kita tak boleh nak menghina seorang selagi tidak ada penghakiman yang jelas dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, inilah nasib individu yang menjadi fitnah. Ya, mereka akan berdepan dengan masyarakat di dunia dan dikecam dan dihina maruah dirinya. Next. Baik. Kita tidak sepatutnya membantu sebarkan fitnah kerana kita telah berikrar bersaksi patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Maksudnya kita dah bertasyahud kan dalam syahadah kita kan, menyaksikan Allah sebagai ilah, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, telah mengucap dua kalimah syahadah sebagai seorang muslim mukmin. Next.
Baik, ini dia antara balasan kepada penyebar fitnah dan tuduhan tidak berasas seperti mana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, yeah? Next. Sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian itu. Next. Baik, bagaimanakah kita tuan-tuan ya? Di tempat fitnah. Eh? Kalau kita berada di tempat fitnah, dipitnah sesuka hati, kita akan menanggung maruah yang terjejas. Next. Amaran keburukan berlaku akhir zaman. Nabi SAW ada bersabda, ya taqarabu zamanu wa yukhbadul ilmu batazharul fitan wa luqishuh wa yakthurul harash qalu ma harhaj qala al-qas. Next. Nabi ada bersabda, zaman akan semakin dekat dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir dan akan banyak al-harsh. Mereka para sahabat bertanya, apakah al-harsh ya Rasulullah? Baginda menjawab, al-harsh itu ialah pembunuhan. Ya? Next. Okay. Apakah akibat? Ya? Akibat perbuatan penyebaran fitnah dan berita yang tidak sahih. Yang pertama, tidak dipercayai dan jadi fasik. Seperti mana ayat yang saya baca mula-mula tadi. Ya? Orang yang fasik ni tuan-tuan, fasik ni maknanya orang tu berdosa. Dia masih Muslim tetapi dia berdosa. Jadi tuan-tuan ya, kesan daripada orang yang fasik ini, orang yang bawa fitnah ni, banyak dia punya implikasi dia. Antaranya dari segi kata sahan menjadi wali, saksi dan sebagainya. Okey, dan contoh ayat ni kan, persaksian ditolak. Wallazina yarmunal musannati thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada wajriduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ayat 4 surah An-Nur. Next. Dan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini tentuan ya, dalam kes ini sebut sebagai al-qazah. Al-qazah ni tuduhan ya, tuduhan yang tidak benar dalam kes-kes zina dan sebagainya. Ini tentuan ya. Kata implikasi kepada orang yang bawa fitnah dan sebagainya, mereka tak boleh jadi saksi, mereka tak boleh wali. Banyak perkara-perkara yang kata menghalang daripada dia kata boleh menjadi sesuatu pihak yang boleh berdiri dengan sendirinya. Teruskan. Akibat perbuatan penyebaran fitnah dan penyebaran berita tak sahih ialah hilangnya ganjaran syurga Allah SWT, tidak akan mendapat balasan syurga Allah SWT. Teruskan. Baik. Ganjaran yang terhalang. La yudkhul jannah namam. Tidak masuk syurga orang yang suka menyebar fitnah. Dalam istilahnya, selain sebagai fitnah, disebut sebagai namam. Namam. Namam ni maknanya penyebar fitnah. Ini adalah antara sifat-sifat keji, namam, pemfitnah. Kalau satu lagi, ghibah, mengumpat. Mengumpat ni berkata sesuatu depan kita, orang yang suka kan namam ni berkata sesuatu yang tak betul. Jadi yang berlaku hari ini macam berita palsu ke macam sebagainya adalah semua ciri-ciri berita palsu ataupun dikatakan sebagai fitnah dan sebagainya. Contohnya, dalam keadaan sekarang ni kalau kita lihat, memang drama baru ni banyak berita-berita palsu yang orang kata apa, kita kena fikir sendiri. Macam baru-baru ni kan,
yang ada satu apa siaran daripada manakah, satu kelompok manusia, kalau tuan-tuan, saya rasa semua tahu kot, dah masuk viral sebagainya dan sedang disoal siasat oleh kerajaan kan, pihak polis. Seorang perempuan mengatakan bahawa dua orang budak yang mati kan, tak sekolah yang mati apa, disebabkan vaksin sebagainya. Sebenarnya ceritanya kata, cerita yang kata, ya kalau ikutkan sejarah rentetan dia berlaku ni sebelum vaksin lagi. Tapi ialah itu nak ceritakan bahawa kadang-kadang sekarang ni masing-masing nak kata menakutkan orang supaya tak vaksin dan sebagainya. Tuan-tuan nak cerita vaksin ni kata kadang-kadang lucu juga. Baru-baru ni saya sembang sikit lah. Saya rasa saya sorang, cakap sorang-sorang ni kot. Tuan-tuan tak boleh nak kata apa kan. Ini cerita benar tuan-tuan ya. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ya. Kalau kawan-kawan yang tak vaksin tu, dia akan rasa sedar dirilah apabila bertemu dengan kepentingan diri. Contohnya, ni cerita bab-bab apa ni, penguasaan apa, bab bidang kerja, tugas AJK di masjid. Baru-baru ni ada keluar surat daripada Jabatan Agusan Selangor menegaskan bahawa mana-mana AJK masjid, pegawai masjid, surau dan sebagainya, guru kafah agama sebagainya yang tidak mengambil vaksin, mereka diarahkan untuk berehat. Ini saya cerita ni sebagai maklumat lah. Surat daripada YAIS HQ pada bertarikh 23 hari bulan nyatakan mana-mana pegawai masjid surau yang tidak divaksinkan lagi, mereka hendaklah direhatkan serta merta. Mana rehat ni ayat lembutnya lah. Kalau ayat kasarnya, digantung tugas. Jadi kita pun panggil lah. Kita pun tanyalah. Ustaz, ustaz ni ustaz lah. Sebab apa kalau Imam Bilal ni, AJK ni atau sebagainya, ustaz lah kan. Ustazah. Ni arahan daripada Jais kan. Bukan arahan saya kan. Dan semua maklum sebenarnya kan tentang vaksin ni. Pilihan satu atau satu dua. Yang pertama, kalau ikutkan surat tu, hendaklah mendapat complete dua dos, maknanya complete vaksin campur 14 hari. Barulah tuan dibolehkan berkhidmat semula di masjid surau ini. Contoh itu kan. Dan dalam masa yang sama, elaun gaji tuan akan digantung. Nak mana? Yang kedua apa dia? Tuan diminta untuk meletakkan jawatan. Jadi ayat tu padu tuan kita tanya mana hendak? Pilih salah satu berdua. Hendak berehat sehingga selesai vaksin ke ataupun hantar surat letak jawatan. Elok kita cakap. Lepas tu kan tuan petang dia bagi maklumat. Ustaz, ini saya punya jadual vaksin saja. Mana? Takut dia. Sebab apa? Takut yang kedua tu. Kan, yang kedua tu letak jawatan. Maknanya tuan-tuan kadang-kadang kita kena warning juga sebab kita ni kalau kita lihat macam-macam orang kata memukul dan sebagainya menyebabkan manusia takut nak divaksinkan. Padahal vaksin ni kalau ikutkan dari segi fatwa Malaysia negara kita ni wajib buat berdasarkan fatwa kebangsaan. Jadi itu nak ceritakan bahawa dalam keadaan sekarang ni ada pihak yang pihak kerajaan orang kata menyuruh, bukan maksa lah, meminta kepada semua rakyat untuk divaksinkan untuk tujuan kesihatan dan keselamatan dari segi maqasid syar'iah ni. Ada sekelompok manusia yang menyebar fitnah dan sebagainya menakut-nakutkan orang lain. Dia kata kalau cucuk ni mati dan sebagainya. Jadi berlakulah pertembungan ni. Jadi maknanya si kawan tu tak semena-mena, ya sebelum ini dia memang kata anti-vaksin lah atau terus ambil tindakan dicucuk dan sebagainya. Sebab apa dia takut? Kalau tak cucuk, dia tak boleh masuk masjid, tak boleh masuk surau sebagai sebab syarat tuan-tuan tuan-tuan orang Selangor lah, orang Selangor sebab sana orang Selangor. Orang Perak tapi orang kata kita cari makan di Selangor. Apabila nak masuk masjid surau, yang pertama dia mestilah ahli qari'ah masjid atau surau tersebut. Yang kedua mestilah complete dua dos.
Ini bukan rukun sembahyang ya, ini rukun SOP kerajaan ketika ini. Jadi kalau siapa-siapa yang tak cukup complete dua dos campur 14 hari inkubasi itu, mereka tak boleh solat dan sebagainya. Jadi inilah meresahkan orang-orang berkenaan. Ya. Jadi nak tak anda dia cucuklah. Jadi alhamdulillah selesai masalah, maknanya macam mana pun dia tak boleh berkhidmat lagi sebab apa? Dia tak complete dos lagi. Mak tuan-tuan, nak ceritakan di sini bahawa la yadkhul jannata namam, tak masuk syurga orang yang suka menyebar fitnah dan sebagainya. Next. Baik, akibat perbuatan penyebaran fitnah dan pelarangan berita tidak faham adalah menempah neraka jahanam penghuni neraka bagi pefitnah, dosa dan balasan yang sama bagi penyebar dan yang mempercayainya. Tentuannya ya, kalau kita lihat, kalau kita study balik tentang ya Isra' dan Mi'raj, malam Isra' dan Mi'raj baginda SAW pada malam 27 Rajab, antaranya pada Allah Ta'ala menyeksa orang yang ya, memiliki sifat mazmumah. Ya, antaranya mereka tak bercakap benar, mengadu domba, fitnah sebagainya. Ya, itu yang menakutkan. Dan juga tuan-tuan, kita hati-hati ya. Orang yang menyebar fitnah ni satu cerita. Kita yang tidak ada sebab apa pun, kita kena berhati-hati dan jangan cepat mempercayai berita-berita tersebut. Ya, sebab kita kena ada timbang tara. Ha? Kalau betul kita mengiyakan, kalau tak betul kita kena check dahulu. Ya? Kalau perlu kita tegur. Ya? Ha? Kita selidik supaya kita ni tak terjebak, tak syubhat dengan orang yang menyebarkan fitnah dan seterusnya. Next. Tanggungjawab orang beriman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kamu saling berbaik-baik di antara kamu, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, moga-moga kamu memboleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 10 ya. Tuan-tuan ya, jadi alhamdulillah dalam kesempatan kita yang berada di bumi ilmu khas ini, saya rasa satu medan yang agak baik tuan-tuan ya, mana di antara kita masing-masing main peranan ya. Dalam masa yang sama kita saling melaksanakan tugasan hakiki kita, dan kita sebagai saudara kita, sahabat kita, saling lengkap melengkapi di antara kita. Kerja-kerja pengurusan pentadbiran kita buat, kerja-kerja PMP kita buat, dalam masa yang sama kita saling lengkap melengkapi. Ya, contohnya pagi ini kita buat program ini tuan, saya rasa terlalu kata beruntunglah. Kita dapat meneruskan program serupa. Yang bagi tazkirah ni bukan ustaz-ustazah saja. Ya, pensyarah lain pun ada. Mula-mula Dr. Hamid katanya. Itu yang baru-baru ni yang saya sempat lah, sebab saya pun sebenarnya dalam masa sama ni ada program mansurat dengan student orang agama. Ya, Encik Hanizan. Jadi kalau yang menyampai tu yang bukan ustaz-ustazah, dia mungkin lebih kepada kata motivasi dan sebagainya. Tapi bila kami sazah ni lebih pada agama sebagainya. Dan tuan-tuan ya, di sini kita dapat kata bertukar-tukar fikiran, berbincang dan sebagainya, saling kata tegur-menegur dalam penuh kasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwah, mana kita kan bersaudara. Dan alhamdulillah ya, sama-sama kita ni kata berbaik sangka. Ya, kita tidak kata tiba-tiba kita kata condemn kawan kita sebagainya ya. Tapi macam mana pun di sana ada kelebihan, di sana ada kekurangan. Baik, tausiah atau pengajaran daripada tazkirah pagi ini, tuan-tuan, tindakan melakukan dan menyebarkan fitnahlah dosa besar dan amat hina. Lebih baik diam itu lebih baik bercakap yang perlu dan manfaat sahaja. Jagalah lisan dengan baik supaya dilindungi dan diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Bertaubatlah segera kerana peluang taubat itu ada tempoh dan tamatnya. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Jai kerana memberi peluang untuk saya bersama tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada tuan
Puan Timbalan Pengarah dan juga rakan. Semoga kita sentiasa berada dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, yang majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Dr. Mustafa Kamal atas tazkirah yang disampaikan. Saya kira saya tak perlu mengolah tajuk berkenaan kerana telah dalam masa 40 minit telah merangkumi kesemua. Itulah berkaitan dengan situasi fitnah, sebab-sebab berlakunya fitnah, kesan dan bahaya fitnah dan bagaimana mengatasinya. Jadi walaupun 40 minit tetapi padat merangkumi kesemua tajuk. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Azlina Ahmad, Timbalan Pengarah IPG Kampus Limuhas untuk memberi maklumat terkini dan juga ucapan aluan penutup majlis pada pagi. Dan segala hormat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Jai. Terima kasih banyak-banyak Dr. Haji Mustafa yang memberi peringatan kepada kita pada pagi ini, ya. Peringatan yang amat bermakna untuk kita sama-sama beringat, ya. Beringat dan juga memperingati orang-orang lain di sekeliling kita perkara yang sama, insya-Allah. Buat masa ini IPG Kampus Ilmu Khas dalam keadaan yang alhamdulillah okey so far, dan kita masih lagi menunggu insya-Allah tuan kehadiran tuan pengarah, tak tahulah bila. Saya ingatkan dalam waktu terdekat akan datang, tetapi kita hanya mampu berdoa supaya Allah cepatkan kehadiran pendaftaran tuan pengarah ke IPG Kampus Ilmu Khas, insya-Allah. Saya juga mendoakan agar semua warga kampus, ya, dapat membuat persediaan, okey, dengan tenaga yang excellent, kemudian bersedia untuk kembali bertugas apabila 100% nanti, ya, pada fasa 4, insya-Allah. Sekarang kita dah masuk, hari ini kita dah masuk fasa 3. InsyaAllah kehadiran ke kampus akan mencapai jumlah 80%. Namun demikian, pensyarah-pensyarah masih lagi akan berada di rumah untuk meneruskan PDPR sehinggalah cuti pelajar kita pada November nanti. Namun demikian, kehadiran ke pejabat, pensyarah-pensyarah juga nanti minggu yang kedua Oktober, kita akan susun secara bergilir-gilir, pensyarah akan turut hadir. Ya, insyaAllah kita akan segala-galanya akan berjalan dengan baik dan kita sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahuwataala. So, jaga diri, ya, jaga diri, jaga kesihatan diri dan juga kesihatan keluarga, insyaAllah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih kepada Puan Azina atas pencerahan berkenaan. Mudah-mudahan kita mendapat info berkenaan isu yang terkini berkenaan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis yang kita buat ini mendapat rahmat. Apatah lagi dalam satu hadis riwayat Bukhari yang menyebut maksudnya, hati manusia itu mati disebabkan oleh 5 perkara. Antaranya ialah, pertama, golongan yang tidak suka kepada majlis zikir. Yang kedua, golongan yang tidak suka kepada majlis ilmu. Yang ketiga, golongan yang tidak suka kepada para ilmuwan dan alim ulama. Yang keempat ialah golongan golongan yang tidak suka kepada golongan du'afa, yakni anak yatim, orang miskin, orang susah dan sebagainya. Dan kelima ialah golongan orang yang tidak suka ziarah kubur. Jadi dengan kita berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan hati kita tidak mati, sentiasa mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.